kasih guys telah nonton video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe karena sampai itu gratis tis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis tis. Gak ada ruginya kamu untuk klik tombol subscribe. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ngoret TV di acara Ngoret Tech ya. Di sini saya akan membahas di soal ini ya, bukan soal pembelajaran tentang TIK, tentang fungsi dan rumus di Excel ya. Di sini saya hostnya Angga Purwantara ya, akan menjelaskan tentang rumus yang pertama itu adalah rumus sum. Rumus sum itu untuk menjumlahkan angka ya. Oke, tanpa panjang lebar dan basa-basi kita mulai saja tutorialnya. Di sini kita misalkan akan membuat dulu nama ya, terus nilai. Di sini kita kasih nama Ipin, Ipon, Opin, Epen, oke. Udin, Icut, ya. Oke, sekarang kita kasih nilai di sini. Ya, kasih nilai. Oh iya, by the way, di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016, tapi pada dasarnya hampir sama saja sih. 2007-2016 untuk menggunakan rumus sum. Oke. Kita kasih nilai di sini 78, 85, 98, 80, 85. Oke. Sekarang kita akan menjumlahkan nilai ini semua ya. Dari nilai si Upin sampai si Icut. Oke. Caranya adalah sama dengan sum kurung buka lalu tarik dari nilai si Upin sampai si Icut, lalu tekan enter, maka di situ akan terlihat jumlahnya otomatis yaitu 426 ya. Ini adalah fungsi rumus sum untuk mencari jumlah angka penjumlahan. Oke, untuk tutorial kali ini mungkin sekian saja. Jangan lupa like, share dan subscribe ya, dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.